tunjukkan cintanya kepada kami, jika kami bertiga dan juga Romo, Romo Dewo dan juga Romo Benny bisa dihabiskan menjadi seorang umat dan juga tiga tahun. Rasa syukur ini sungguh menjadi hal yang luar biasa di dalam hidup kami, karena kami lima orang ini awalnya adalah satu angkatan. Dan tentu sebagai sebuah angkatan, kami berharap suatu ketika kami akan ditabiskan bersama. Dan teman, harapan ini sepatutus ketika kami lulus dari seminar tentang orientasi baru, karena kami harus dipisahkan. Kami yang sudah saling mencintai untuk kita, kemudian harus berpisah. Jadi kami bertiga yang diaton berikan ke Surabaya, tetapi harapan ini kembali muncul ketika ditemukan bahwa kesan-kesannya adalah bagus baik kesan-kesan maaf dan diakon tidak sungguh luar biasa karena dua dalam kami sehingga ini kami bisa dihabiskan bersama-sama. Habisan ini juga menjadi sebuah bagi saya kado ulang tahun terindah. Kisah itu dimulai. Perutusan pertama sebagai diakon menjadi tanda kasih Tuhan dalam langkah panggilan ini. Seminari Garut, tempat di mana pertama kalinya panggilan ini mulai disemai. Tempat pertama kalinya aku diingatkan akan berjuta goresan kisah cinta yang tak akan pernah terlupa. Aku bersyukur bisa kembali ke tempat ini, bukan lagi sebagai seorang yang berangan-angan menggapai mimpi, tapi kini tentang mimpi itu sendiri yang sudah terlukis indah di lubuk hati ini. Di sini, aku kembali merasakan indahnya perjuangan menapaki langkah panggilan. Ada tawa, canda, tapi terkadang ada juga duka dan nestapa. Namun semuanya itu adalah lika-liku panggilan yang kadang penuh dengan pergulatan dan pertanyaan. Satu tahun diakon menjadi kilas balik untuk melihat kembali perjuangan panjang yang penuh kenangan. Perjuangan untuk selalu setia dan tentunya menemukan dia di dalam setiap asa dan cintanya. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan aku menemukan keindahan perutusan yang semakin memantapkan
panggilan. Nah, kenapa sih diakon pengen jadi romo? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah, kalau misalkan kalian tak tanya nih, kalian pengen jadi romo gak sih? Pasti diantara kalian sebagian besar pasti jawab gak mau kan, bener kan? Nah, sama diakon dulu juga jawabnya seperti itu. Diakon gak mau tuh jadi romo. Jadi romo itu capek, karena waktu itu diakon kan rumahnya di desa, di lereng Gunung Lawu sana, stasi kecil. Maka misalnya jarang-jarang, terus lihat romo harus keliling antar stasi begitu, keliling dari gereja ke gereja, kok kelihatannya capek gitu jadi romo. Tetapi teman-teman, di sisi lain ternyata diakon tuh suka main misa-misaan. Jadi waktu itu masih kecil tuh, nah ibu saya kan jualan banyak tuh jajanan, snack-snack begitu kan. Nah, suatu hari diakon tuh suka ngambil kue, roti, biskuit itu loh di warung. Nah, diakon tuh ngambil di warung, terus diakon bawa biskuitnya ke kamar, tak taruh di meja. Nah, lalu diakon ngambil teh. Nah, diakon ke dapur ambil teh, tak bawa ke kamar lagi. Nah, di meja itulah diakon mulai main misa-misaan. Jadi diakon ngangkat biskuitnya, tak bayangkan itu seperti hosti yang diangkat romo. Terus tak celupkan di tehnya itu, kayak celupkan ke anggurnya itu waktu misa. Nah, itu. Jadi meskipun diakon gak mau, ternyata di sisi lain diakon tuh suka main misa-misaan, seneng gitu loh, main misa-misaan, lihat romo tuh seneng. Nah, akhirnya diakon tuh aktif di mesdinar, ikut mesdinar, nemeni romo ke stasi-stasi, itu yang membuat akhirnya, wah kayaknya seru nih jadi romo, kayaknya keren nih jadi romo. Apalagi jadi romo tuh bisa minum anggur ya toh, duduknya paling depan, terus pakai jubah itu kayak Superman itu, kayak superhero, wah itu menarik sekali nih jadi romo. Akhirnya diakon memutuskan untuk masuk ke seminari. Nah, waktu itu diakon masuk ke seminari Garum. Dan bersyukur karena di seminari Garum banyak hal yang membuat diakon malah semakin senang jadi romo. Diakon ketemu banyak teman baru dari berbagai daerah, semuanya pengen jadi romo. Terus semakin hari semakin dikuatkan di dalam panggilan. Dan puji Tuhan, akhirnya diakon sampai ditahbiskan menjadi seorang diakon, baru diakon. Ini pengalaman diakon, kenapa aku ingin jadi romo. Jadi sederhana sekali, dari awalnya yang gak mau, gak pengen jadi romo, tetapi akhirnya kemudian luluh hati diakon, dan akhirnya masuk ke seminari. Dan saya kira itu semua berkat dari rahmat Allah sendiri, dari berkat Tuhan sendiri yang senantiasa hadir di kehidupan diakon. Maka sebagai balasan akan rahmat itu, diakon memilih untuk memberikan dirinya diakon bagi gereja, bagi Tuhan dengan menjadi seorang imam. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa di dalam kehidupan teman-teman, Tuhan memberikan banyak tanda-tanda kecil di mana teman-teman dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka ketika ada tanda-tanda itu, dan ketika hatimu mulai tergerak untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, segera katakan ya. Dan saya percaya ketika kamu mengatakan ya atas panggilan itu, atas tanda-tanda yang Tuhan berikan, Tuhan akan sungguh memberikan kekuatan, memberikan jalan, dan akhirnya teman-teman bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang bisa melayani banyak orang, melayani orang-orang dimanapun teman-teman berkarya. Jangan ragu, percayalah Tuhan memanggilmu.